Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now, and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Teman-teman semua, udah selesai masakan kita hari ini. Ayam suwir cabai hijau ala dapur Kamat. Ini wangi banget, Bun. Ini gampang banget buatnya ya. Simple, hemat, dan pastinya enak. Selamat mencoba di rumah ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya Dapur Kamat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya ya, dengan aku Bunda Bibil, masih di Dapur Keramat. Nih, gimana kabar teman-teman semua dan bunda-bunda? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita selalu berlimpah. Amin ya Allah, Herubul Alamin. Amin ya Allah. Kali ini aku mau buat menu yang super simple, yang pastinya rasanya super enak. Ayo semuanya ikutin aku. Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. Ayo bunda semua, ini dia bahan-bahannya ya. Aku pengen buat ayam suwir cabai hijau, menu hemat yang pastinya enak nanti ya. Ini ada ayam, ini udah disuwir. Tuh ya bunda ya, ini aku pakainya 300 gram aja. Oh maaf, 350 gram ya. Ini bagian dadanya. Digoreng seperti biasa, jangan terlalu kering ya, nanti ini ayamnya bisa alot. Nih udah aku suwir-suwir ya. Lanjut, ada cabai hijaunya ya. Nih, ini cabai hijau aku pakai 10, diiris-iris kayak gini aja. Terus ada bawang putihnya aku pakai 3, sama bawang merahnya aku pakai 4. Diiris seperti biasa aja. Lanjut langsung perasa. Aku mau pakai lada, lada bubuk ya. Terus pakai saus tiram. Ada kecap manis, nanti dipakai secukupnya. Kaldu bubuk dan garam. Ayo semuanya langsung aja kita eksekusi ya. Kita cemplungin ya bawang-bawangnya. Ini udah aku kasih minyak kurang lebih 4 sendok makan ya. Yuk maju, kita cemplungin. Ini si bawang merahnya masuk ya. Seperti biasa digoyang-goyang. Ini udah kerendam semua bawang-bawangnya ya, udah nyemplung. Langsung masuk bawang putih. Ini bawahnya udah wangi ya, udah semerbak wanginya. Kita masukin cabai hijaunya ya, nah, nyangkung-nyangkung juga. Ini udah wangi ya. Ini cabai hijaunya udah mulai layu ya, langsung masuk ayamnya. Kita cemplungin ayamnya ya. Ini kita kasih air sedikit ya. Biar enggak terlalu garing itu. Ini bunda, ini menu-menu yang super simple ya, super hemat ini. Kita masukin terasanya ya. Garam setengah sendok teh. Kaldu bubuknya setengah juga ya, setengah sendok teh. Masuk lada bubuknya juga, setengah sendok teh juga ya. Kita aduk dulu.
seperti biasa ya, yang ini yang saset kecil. Terus masuk kecap manis ya. 1 sendok makan aja kecap manisnya ya. Kita aduk lagi. Ini kita aduk-aduk dulu ya. Ini udah wangi banget ya. Aduh. Nih, walaupun ayamnya sedikit ini ya, kita suwir-suwir nih Bunda jadi banyak. Ini menu yang pokoknya enak banget, super hemat. Masaknya juga enggak lama-lama ya. Seperti biasa ya, aku mau koreksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim, kita cobain dulu ya. Ini enak banget teman-teman, masya Allah, ini sedap banget. Yuk langsung aja ya, kita matikan aja kompornya ya. Ini udah mateng. Dan seperti biasa ya, ini mau aku taruh ke tempat dulu. Biar lebih cantik. Nih teman-teman semua, udah selesai masakan kita hari ini. Ayam suwir cabai hijau ala dapur keramat. Ini wangi banget Bun. Aduh, aku jadi lapar nih. Ini gampang banget buatnya ya. Simple, hemat, yang pastinya enak. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih udah ikutin video aku. Dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya Dapur Keramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.